Bahkan tak ada rasa takut kau hampiri maut. Hanya karena tubuh tak berdaya di ranjang itu. Ingin kenangan kasih dari bumi yang akan ditinggalnya selamanya. Memanggil rasa kemanusiaanmu untuk bertindak. Kau lupakan rindumu pada rumah. Padahal kau ingat janjimu pada kami. Akan lewat walau hanya untuk beberapa saat. Sekedar melambai dari balik jendela mobil. Setelah sebulan bertugas tak sempat pulang. Kau pasti begitu rindu pada buah hatimu yang juga kangen ayahnya. Baru ketika yang kau rawat itu tenang lepas ke sana. Kau bergegas minta diantar pulang. Ikhlas di wajah anak istrimu ini adalah kekuatan batinmu. Walau hanya untuk satu senyum dari jarak jauh. Kau sudah merasa sangat beruntung. Itulah semuanya yang terakhir. Yang terakhir, Kusuma Bangsa. Hormat kami setinggi langit untukmu, sayang. Kau belajarkan pada kami apa artinya pengabdian. Di tengah terkikisnya citra kemanusiaan dan magma kebangsaan. Saat kepentingan pribadi mengalahkan segalanya. Ternyata, saat itulah lahir kembali para pahlawan yang akan menuntun kembali bangsa yang diteror oleh corona ini.
kembali. Menempuh jalan lurus ke tempat tujuan aslinya. Mawar yang kau tanam ketika buah hati kita lahir, hari ini berbunga. Sejak pagi dia sudah ribut berbisik, mengingatkan pesanmu untuk pulang. Mungkin dia juga ingin ikut menyapamu. Lalu kupetik tak menyangka ada yang lain yang mau disampaikannya. Baru sekarang aku mengerti. Aku akan sendirian untuk seterusnya merawat dan membesarkan buah hati kita yang tak pernah. Itulah ayahmu, sayang. Seorang pekerja keras yang tak pernah lelah karena ia mencintai pekerjaannya. Namun ia juga tak pernah abai dan lalai dalam menyayangi kita yang juga mencintainya. Itulah sebabnya mengapa di setiap kesederhanaan, bahkan tak jarang kekurangan, kita tetap merasa nyaman dan tenteram. Allahumma
Maafkan saya sedih. Karena bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang perempuan biasa yang nantinya akan sendirian membesarkan buah hati kami ini. Pasti akan banyak sekali pertanyaan yang harus saya jawab, yang tak akan memungkinkan saya untuk tak menangis. Jadi saya habiskan sekarang. Almarhum sebelum pergi sempat WA saya. Menurut almarhum, semua petugas medis dan non-medis yang bertugas dengan ikhlas mempertaruhkan nyawa mereka untuk menangani warga yang terjangkit COVID-19. Beserta keluarganya yang mendukungnya dengan tulus adalah pahlawan. Polisi, ABRI, PNS, BNPB relawan, serta seluruh rakyat yang patuh, yang dengan sepenuhnya membantu, menyumbangkan, dan mengorbankan kepentingan pribadinya untuk memotong rantai COVID-19 sesuai dengan instruksi pemerintah. Semuanya adalah pahlawan. Pengorbanan mereka membuatnya terharu, bangga dan yakin. Kita adalah keluarga besar yang padu. Bahkan katanya, mereka yang sudah sangat kritis, sinis, nyeleneh, kurang apresiatif terhadap semua tindakan pengamanan COVID-19 dari pemerintah, yang dianggapnya kurang ini dan itu, langsung tak langsung. Kata almarhum, berkat kejujuran, keberanian, dan spontanitas mereka buka suara, menyumbangkan pikiran, ide dan opininya yang cemerlang, baik lewat wawancara TV maupun medsos, dengan begitu berani dan lugas. Kata almarhum, mereka semua sudah berjasa. Mereka semua sudah berjasa dalam meningkatkan penanggulangan COVID-19. Semua sudah berjasa. Mereka adalah pahlawan. Kita semua harus bisa menjadi pahlawan untuk negara dan bangsa.
jalan.